Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya dalam Dunia Azee. Okey, geng. Jadi petang ni saya bersama Dunia Fizon. Saya nak menjala ni. Okey, geng. Sebenarnya saya bukan berdua je hari ni. Saya bersama Dunia Bada sekali, tapi dia ada buat kerja lain. Kalau nak tengok apa yang Dunia Bada buat, nanti kena tunggu tu video Dunia Bada. Sini ni pot ni besar-besar ni ikan dia. Tu pun ada kawan kita penjala. Member pun ada di penjala. Okay, geng, kita tunjuk ikan. Dia baru jala tu kali pertama tebar. Ni. Ikan kat sini memang saiz besar-besar. Okay, geng. Jadi kita start terus dalam jala ni. First saya nak tebar sini. Hang standby dulu tadi. Tu pun. Kat tangan. Sampai-sampai terbalin dia. Takut ikan tu lari. Sebab air dia nampak agak kan ikan. Agak jernih juga lah. Oh, tu ikan lari. Depan sikit tu tadi. Kat sini geng, sekali balin lah. Memang kita kena turun lah. Sebab dia batu-batu banyak kan. Ada batu ni. Dia banyak batu. Apa ada sekor ni? Jadi kena ni angkat sebab jari ni kat batu tu, bagi dia tak boleh terlepas. Batu ni. Tu tarik. Kawasan ni memang siapa lah. Batu banyak. Memang akan kena turun ke. Tengok ada ke terlepas kan? Ada goyang tak ada? Dia ni kandik labur sikit tak apa. Dah kecil. Tadi besar sikit tu. Lepas ke? Lepas tu. Lepas tu. Lepas tu. Okay, geng, kecil kita lepas. Kita ambil saiz yang besar-besar je. Okay, geng. Saiz anak kita lepas. Kecil yang terlepas tadi. Tadi ada besar tadi. Main tu ada. Yang penting ada kena angkat batu. Orang tu ada sekejap. Ya. Tapi dia kena angkat batu. Okey ni, kita geng, kita belanja dulu sikit benda ikan tu terlepas. Ni geng, ekor. Ada 2-3 ekor tu. Angkat tu seluruh batu. Ya. Perform itu belah sana. Mana? Jaya. Kita belanja dulu sebelum terlepas. Ya. Wow, besar kan. Mantap. Ya, mandi juga. Okey, geng, kita takut ikan ni terlepas. Jadi kita suruh Fizon kumpul kan. Banyak Fizon. Masih ni kena turun lah. Dia banyak batu. Banyak batu penuh.
Ada? Alhamdulillah geng. Kita banyak tu sebelum terlepas. Oh, tu geng. Nampak tu geng, ni kiri kanan ni. Oh ni, besar ni. Okay geng, sebelum terlepas ha, kita belanja tu. Okay, kita kumpul pekat tu, dalam tu. Kat sana ada dua orang dia orang buat. Nak tarik payah ni betul. Yalah batu banyak. Dah pasal sebelah tangan. Ya sekejap. Di sini macam padi ah. Ya. Kita duduk menjala dia ko pula. Ada dah terlepas dah seekor ni. Cak kat selo. Ha tu geng nampak. Ah, mantap lah geng. Tak mengecewakan lah. Tamat kandik dia tu. Tabur. Tak ada dia. Oh geng. Alhamdulillah geng. Mantap geng. Oh wah jatuh. Seekor. Kecil besar jatuh. Kecil besar tu ada dua ekor geng. Kita bawa naik ke darat dulu geng. Cuba naik. Ikan juga. Oh, ikan. Okay, alhamdulillah. Ikan je. Hati dia. Haa, boleh lah, geng. Sekali tembak lah. Tak ada pintu lah. Kita tunjuk asin. Okay, betul kita stop dulu. Okay, geng. Jadi ni lah kita punya asin tadi. Haa, asin kita menjala. Haa, ni geng. Asin yang menjala tadi. Mantap lah geng. Okey. Haa, dia bukan dalam seekor, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ekor lah semua. Tujuh ekor. Jadi yang kecil-kecil ni kita lepas kan? Haa, kita ambil besar-besar. Haa, ni kita lepas. Ini dia besar ni kita ambil. Ni nak? Kita nak lihat kot. Lepas lah. Okey. Okey geng. Jadi alhamdulillah. Ha, ni kita punya asik ni. Ha, tebaran ketiga. Jadi yang besar-besar ni kita lepas lah tau. Satu-satu geng, kita ambil yang besar ni. Besar-besar ni geng kita lepas lah. Lepas lah tau. Video kita lepas dah selalu. Ha. Alah tak sedap pula. Ni kat Allah sikit. Bagi naik sikit. Ha. Ha. Laju ni lagu. Ha. Memang macam peluru. Oh, peluru. Ni geng. Memang saya padu. Ha, ni rasa padu lah. Masai padu ni geng. Okay. Yang tu kita simpan. Okay, betul geng. Jadi ikan ni kecil lah. Ha, tapi dalam mulut dia ni tak ada telur. Telur. Haa tu. Nampak? Nampak. Haa. Jadi ni lah telur dia. Habis dia nak macam nak menetes tu sebab ada mata lah. Haa. Sebab kita lepas lah. Dia ikan telapia ni geng. Dia simpan telur dalam mulut. Betul kan Fizu kan? Haa betul. Haa dia simpan telur dalam mulut. Dia jaga. Haa dia jenis macam sejenis ikan-ikan putnet. Haa. Dia jenis putnet. Haa putnet ni pun dia jenis simpan telur dalam mulut. Betul ke tak patah saya tak tahu. Haa dah buku juga dah. Punjur kan. Sabar jadi tegak depan tu tak? Okay guys, sini memang kena turun lah kalau sekali tebar. Ada rasa? Tak ada? Okay geng, alhamdulillah 3 ekor. Oh ada 3 ekor. Ada asai besar. Oh jatuh. Jatuh pula seekor. Siapa yang besar dia seekor? Ada yang besar seekor. Geng.
Okey geng. Alhamdulillah geng. Okey ke saiz. Ha yang terlepas ah. Hmm yang sikit ni terlepas. Bunjuk pula. Wah ada saya besar. Kita tunjuk ikan lagi terlepas. Okey geng, alhamdulillah. Kita kena tunjuk dulu, jagi dia terlepas tak ada rezeki. Okey. Ada. Lepas tak jadi pun dapat geng. Aduh. Wah ada. Rekor. Dua ekor besar. Alhamdulillah geng. Oh ni dua ekor besar. Ni geng. Okay geng. Okey geng, alhamdulillah. Saiz padu. Pusing-pusing kamera. Pusing. Ni lah saiz padu. Okey geng, jadilah ni. Dah cukup dah hasil kita tu. Kita apa ni memang dapat banyak jugalah yang besar-besar. Jadi kita nak bantu Fizon pula ni. Fizon pun. Jadi macam ni lah kita buat konten sama-sama. Lepas tu kita bantu pula Fizon. Saya nak rakam Fizon pula. Jadi nak tengok apa Fizon buat, nanti pergi dekat apa ni channel Fizon. Okay geng, jom. Geng, sana pun ada orang jala dia orang. Jala ni mesti bulat. Mesti bulat. Yang selas ni mesti bulat. Belanja sikit bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena cakap mesti bulat lah. Ya. Kalau lah mesti bulat. Ada. Tak ada pun. Tak ada eh. Ada. Okay, kita check dulu geng, kita check. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, tak hasil. Buat tak rasa, tidak rasa. Kita tak rasa. Ya, dah keluar. Mana sekali lagi? Kita try sekali lagi lah. Okay geng, kita cuba sekali lagi. Kita try sekali lagi kat depan tu pula. Okay geng, sepatutnya tadi dah lah dah lagi. Tapi permintaan daripada Fizon, dia susah jala sekali lagi. Dia susah jala sekali lagi tengok. Okay. Mana Fizon? Tu depan tu. Tengok macam macam cantik depan tu. Nak tadi ikan besar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh lah. Okay, tengok ada asing tak? Tak angkut kan, Video. Ada.
Aku tak rasa aku dia terangkat dah macam hari ni. Tapi tak rasa. Si tarik. Lagi bang. Tak ada. Nak lagi ke? Tak tahu hang. Ha? Nak lagi? Ikut tukang jala dah. Okey, telah sana. Tapi pakcik tu dah tebak dah. Tu yeah. So, geng, kita tengok ikan dia sikit. Mana geng? Penuh satu ni, satu tong. Oh, okey kan. Okey, helah lah kan. Ah, ha, kita helah kan. Tiga kali. Ah, kejap lagi saya nak saya nak bantu bidun pula. Mana helah kita sana dengan bidun? Dah sana. Ha, sini kita dah nak dah lalu. Okey. Okay. Jadi kita standby. Aku nak tangkap ikan besar ni, nak belanja, takut terlepas. Nanti dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kita belanja dulu seekor. Ha ni seekor. Okey, kita cari yang lain. Kita takut je terlepas geng. Kita tunjuk dulu. Sebab dia banyak batu, dia boleh boleh nyorok. Dia boleh terangkat kandik. Ha ni geng. Ha ni dua ekor. Ya, kita cari dulu geng. Kita cari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belanja dulu geng. Ha, kita belanja dulu. Mana tadi? Okey ni geng, jap. Jap ni. Okey geng, kita belanja sebelum terlepas ha. Ha. Okey geng. Kita belanja dulu. Mana kita lepas kita belanja dulu. Wah, puyuh kan. Puyuh. Kita dapat ikan puyuh kan, Zeko. Mantap saya dia. Ha, ni abang badan nak. Kalau puyuh. Dia nak buat kastam. Tak, dia nak buat masak lomak cili api. Lomak cili api. Ada yang besar ni? Ada goyang ni? Tak rasa dah. Tak apa, kita dah ada tempat ambil video cukup lah. Tempat mencabar ikan banyak. Kita tak ada. Tinggal puyuh seko. Tinggal puyuh seko ni. Tak boleh piar seko. Lain semua dah terlepas lagi. Tadi kita dah tunjuk hasil kan? Haa, dah tunjuk lah. Haa, jadi kita rasa setakat ni sajalah kita punya video geng. Haa, tadi dah tengok kan saya punya hasil tadi. Sana dengan sana dah. Hati-hati video jatuh tu. Okey, okey. Haa, boleh sambung video jatuh kemera saya tak apa, boleh masuk air. Sambung dia cakap. Okey geng, jadi setakat ni sajalah saya punya video. Haa, jadi tadi pun rasanya saya dah tunjuk dah saya punya hasil. Tapi tempat ni agak mencabar lah tempat ni. Kita menjala kita kena turun. Ha, sebab dia banyak batu. Okeylah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua yang dah support saya punya channel. Dah support channel sahabat-sahabat saya Dunia Brother dan Dunia Fizon. Ha. Hari ini pun apa ni Taman Brother kita pun ada buat konten. Ha, tapi dia punya konten biar dia kita buat kita buat kerja kita je. Okey geng, jadi setakat ni saja kita punya video. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe Dunia Aziz. Okey geng, assalamualaikum. Bye bye.